dibayang-bayangi oleh saudara Yayat. Ada Pak Tisa, ada Yayat. Yayat maksudnya ke depan, tapi dibayangi oleh Pak Tisa. Bakal di bendung Subanom, bakal jadi lautan. Sina waktu nama, tapi ayah nama sina waktu nama malwara di depan itu nyari orang teh. Ya umur lama mendepanjangkan umur masyarakat ngelakonan. Nyaksian ya bendungan tuh. Mohon nyaksian, itu panjang umur sadayana merumah nyaksian. Ya alhamdulillah gini kita lagi biayanya dilancarkannya dilancarkan orang kalau teh itu enak mah sedih mah sedih pada iya mohon ke orang di dekat pangabetah sebelajeng di nangga kalau orang pun tunung dia mah itu pangabetah teh 100% tapi mah betah di teh 100% betah di ku panginten kabetah etang kayak ngalih kanu tempat nu baru leuwih betah leuwih aman leuwih sejahtera nyaman tumaninah berkah gitu. Amin. Mohon atuh sanes
abi teh sanes teh ieu abi bade lajeng deui ya wasta aja atawa wasanya oh wasa ya sami-sami. Allahu la ilaha illallah warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu. Awal Cibalanglong mah anu kapungkur mah saur pun bapa tapi sanes buah asli janten eta teh anu didamal ayeuna hak pamukiman teh anu namina kagusur Cibalanglong mah kacanak kunu didamal kitu lah sebabna ge kapungkur mah teu aya Cibalanglong saur anu didamal kapungkur bari ngabuka kebon karita anu palih kulon jalan teh hayu cenah urang ngabalanglong kitu. Nah kapungkur mah teu aya nyebatna ge kontrak urang bedeng kitu. Carioskeun ka kawasa teh saur pun bapa asana urang lagan tos we tambihan cenah. Kontrak teh Cibalanglong teu aya jaya-jayaan teu aya. Cibalanglong wungkul. Kapungkur mah kontrak karet teh. Da ieu teh palih wetan jalan mah tilas kontrak karet. Palih kulon jalan tilas kebon jati. Tah anu adidamal ayana desa kaditu teras anu kadamal ayana bade didamal perumahan hartas nama pemukiman tah eta tilas kebon karet dugi ka parat ka anu damal makam ayana saur pun bapa teteh sanes-sanes wa pribadi sanes pun bapa makan ti awit 2020 tos di Cibalano tos ngelola karet tah pun bapa. Gak apa-apa kalau digusur mah, tapi kan gak mau dipindahkan kemana-mana untuk pribadi bapak. Maunya Cibalanglong aja. Alhamdulillah saya emut bapak linggih di Cibalanglong di tahun 58-an sampai berdasarkan ayeuna tutas duikeun ka jatuh peraturan pemerintah program pemerintah duikeun Cibalanglong di Bendung. Namun abdi panginten bade ngadongengkeun seolah-olah nyarioskeun dongeng sepuh tentang bendungan si Patahunan. Kapungkur abdi panginten Yuswa 7 tahunan sepuh sok sering ngadongeng para sepuh sadayana nu aya di Cibalanglong. Bahkan perencanaan bendungan si Patahunan teh ti warsih 70 tos aya larap pertimbangan-pertimbangan tanapi pengukur-pengukuran tentang debit lah cai. Tah sepuh sok sering ngadongengkeun jang ieu bendungan jaga mah cirina saur sepuh engke lamun geus bijil cabe tumoke sok taringalikeun eta bakal jadi cirina eta bendungan bakal laksana. Anu kadua jang sing aringet jeung sing hade
ieu bendungan teh wadalna ge moal mahi samangar caruru. Anu katiluna ka hade poma lamun marane bisi baroga salaki digarawe di dinya. Ulah rek anteuran bisi teu baralik deui. Eta si loka sepuh kapungkur sok ngadongeng seperti kitu. Barang dihayati ku abdi dibikin kaki wari eta teu acan ngadangu anu menakan eta cabe tumoke. Barang dibuka ku secara pemikiran diberkaitan disambungkeun sareng kamajuan jaman jeung teknologi panginten kiwari ku para ilmiah. Ku abdi diemutan, oh nyanyi paingan dongeng sepuh teh sing horeng mah modalna oge teu mahi samanggar carurukeun da geuningan sajabina proses keuangan sareng sajabina negara oge keun anu perlu stabil. Atuh panginten wadalna nya jelas terutamina mah sanaos digentos minimalna panginten dusun Cibalandong kalebet surya medal kalebet sadawarna sajabina ti aset teh modalna teh wadalna atanapi nu kedah angkatna teh nya samanggar carurukeun panginten. Ngabandungan deui abdi menghayati cabena anu jututu tumoke teh. Barang ningali di paket hiji ke paket dua nu ngadaramel teh persis ditingali teh seperti cabe anu tumoke. Anu ngangorompi beureumna, anu ngangorompi hejona, anu ngangorompi konengna. Tur di helm sapatu sareng sajabina persis nu ngadaramel eta teh lir ibarat cabe tumoke. Nah cenah eta istri ulah nganteuran bisi teu bisa balik deui. Da geuningan buktosna kamajuanana kiwari proyek kiwari mah bujung-bujung kerah di anteuran timbal saolah-olah ku bojona tapi ku istrina teh da sagala rupana kopina tuangeunana teh saolah-olah tos aya di lebet panginten sapertos kitu. Tah mudah-mudahan ieu siloka ieu teh si ngajantenkeun kitunya si ngajantenkeun emutan para generasi-generasi anu bakal dongkap ulah sugduhikeun ka istilah nama jantan sugesti hal-hal anu kirang kahartos kitu. Komo jeung bari anu matak nebihkeun matak nyimpangkeun kana akidah sareng katauhid dan urang sadayana. Selamat datang di kantor desa Cibalandong Jaya. Ini ruangan kantor desa Cibalandong Jaya. Yang sebelah sini ruangan BUMDES, ruangan Babin Kamtibmas, sekretaris desa, dan ruangan pelayanan. Saya, Kepala Desa Cibalandong Jaya, nama Lili Maulana, mewakili rasa masyarakat Desa Cibalandong Jaya tentang adanya PSN, Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Desa Cibalandong Jaya. Mungkin perasaan warga masyarakat Desa Cibalandong Jaya terasa sedih karena mau nggak mau yang begitu lama berada di Desa Cibalandong Jaya dan berpuluh-puluh tahun bagi orang tua, muda, mungkin itu kan yang muda. Mereka sedih karena tempatnya, tempat usahanya, rumahnya, tempat tinggalnya, dan semuanya mungkin akan hilang. Dan kami mendokumentasikan proyek strategis nasional Bendungan Sadawarna ini sengaja sebagai kenang-kenangan kami untuk nanti, untuk anak-anak kami, untuk yang masih
di bawah kami agar mereka tahu bahwa sebelum digenang Desa Cibalandung Jaya, keadaan Desa Cibalandung Jaya sebelumnya. Dan mungkin untuk pemerintah Desa Cibalandung sendiri dan masyarakat khususnya, dengan adanya proyek strategis nasional, kami sangat mendukung program tersebut dari pemerintah termasuk dari masyarakat pada umumnya. Abdi, salaku warga asli kelahiran Cibalandung, ngaraos nalangsa, ngaraos sedih. Naon margina margi, cek sekilas mah memang aya kabunga. Tapi kabunga eta teh ujungna keur pribadi abdi. Oge warga sebagian warga ngaraos sedih. Karena nujuna betahna di Kampung Cibalandung atau nepi dusun Cibalandung, Desa Cibalandung Jaya. Janten kedah ngalaman kehidupan baru anu kedah ditempuh ku warga dusun Cibalandung. Sebagian panginten aya kabunga da karena aset Cibalandung sanes ngan saukur anu warga dusun Cibalandung warisan ti Desa Cimenteng termasuk Cikadu, aset-asetnya aranjeuna masih menetap bumi gaduh, aset digentos, janten ngarasa bunga. Namun kanggo warga khususna dusun Cibalandung sekian persen cuman seolah-olah kebingungan sareng anu aya kanalangsaan. Tapi dina kanalangsaan eta da kumaha panginten? Da ieu mah tos janten kodo sareng kodarna Allah melalui panginten proyek negara, proyek nasional. Ya. Kumarga masyarakat ditampi dengan ikhlas menunjang program pemerintah bendungan seolah proyek nasional bendungan Sadawarna. Ya pasti ya gimana ya sedih lah, enggak, soalnya kan udah betah gitu sih, udah nyaman gitu. Terus mau pindah lagi misalkan kan belum tentu, misalkan ya mudah-mudahan nyaman lah gitu. Mudah-mudahan nyaman seperti sekarang gitu. Saya selaku Babinmas dan Babinsa menghimbau kepada warga masyarakat Cibalandung khususnya yang terdampak genangan sekarang untuk
memanfaatkan hasil dari penggantian ganti rugi. Bagaimanapun juga penggantian ganti rugi itu untuk masyarakat membangun ke depannya. Bahwa desa Cibaladung Jaya ini ke depannya akan digunakan, dipergunakan untuk melaksanakan yaitu program pemerintah di mana akan dibuat bendungan sadawarna. Yang kami sampaikan, hendaknya apabila pemerintah sudah memberikan ganti rugi, dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kedepannya untuk jangka panjang. Karena bendungan ini nanti kedepannya juga berdampak atau bermanfaat bagi warga desa Cibaladung Jaya dan sekitarnya. Insya Allah, upami iya bendungan sifat tahunan menjembatani kepelita pembangunan negara pembangunan nasional. Mugi-mugi sing janten kesuburan kamakmuran keberkahan sing langkung ningkat khususna panginten desa Cibaladung Jaya janten desa anu mandiri janten desa anu islami janten desa anu baldatun thayyibatun farobun bukur intina eta aman tertib sareng sejahtera bahagia kalayan diwuguh tina sukabarokah. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan bendungan Sadawarna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.